Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja ketika kamu menonton video ini. Yang baru bergabung jangan lupa di-subscribe lebih dulu sebelum kamu melanjutkan menonton video ini dan aktifkan notifikasi loncengnya. Agar ke depan kamu akan mendapatkan notifikasi apabila video ini post video-video terbaru. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Jika kamu ingin menonton video ini lebih awal, 10 atau 7 hari sebelum video ini post ke publik, bergabung ya di membership hanya dengan Rp49.900 untuk level The Moon, kamu bisa menonton video ini lebih awal. Dan untuk kamu yang ingin pembacaan energi general mingguan, kamu bergabung di tipe The Sun, yaitu level kedua. Dan untuk teman-teman yang tertarik untuk video-video cara pembacaan kartu tarot, belajar membaca kartu tarot, dan juga terkait perjalanan twin flame, karmic relationship ya. Kamu boleh bergabung di level ketiga, yaitu level The Hermit. Kamu ke beranda dan lihat di samping tombol subscribe ada tombol bergabung. Kamu klik dan kamu lihat budget kamu dan kebutuhan kamu. Oke. Sekarang kita akan lanjut untuk membaca energi cinta dia untuk 12 zodiak. Pastikan kamu juga sudah menonton video pembacaan energi cinta kamu. Siapa tahu energinya kebolak-balik. Dan karena ini sangat general, dipastikan tidak akan cocok untuk semua yang menonton video ini. Kalau kamu ingin benar-benar dibaca energi kamu, kamu boleh personal reading berbayar, ada alamat WhatsApp di deskripsi video ini. Dan untuk kamu yang ingin mempertanyakan tentang membership, kamu boleh WhatsApp ke nomor yang ada di deskripsi video ini. Baik, kita akan langsung menuju deck. Untuk energi cinta dia yang berzodiak Virgo, Sun, Moon, dan Rising. Energi sangat general. Untuk periode 16 sampai 31 Januari tahun 2021. Virgo. Satu kartu untuk Virgo di sini, The Tower. Three of Pentacles. Knight of Swords. Seven of Swords, Knight of Pentacles, High Priestess. Wheel of Fortune. The Hangman. Oke. Di bottom of the deck-nya ada apa? Oh, The Hermit. Ya. Energi cinta dia Virgo, Sun, Moon, dan Rising. Di sini ada Three of Pentacles dan The Tower Moment. Jadi energi utamanya The Tower dan Knight of Pentacles. Saat ini dia sedang mencari ketetapan hati. Sedang mencoba untuk meyakinkan dirinya. Karena saat ini dia ngerasa hubungannya dengan seseorang yang terkoneksi dengan dia. Jika memang ini adalah kamu, maka
apa yang dirasakannya saat ini ada kaitannya dengan kamu ya. Tapi jika tidak, maka ini berkaitan dengan seseorang yang lain. Dia ngerasa hubungannya dengan kamu atau seseorang yang terkoneksi dengan dia ini sudah berantakan, sudah berakhir dengan cara yang sangat sadis. Entah itu berakhir secara paksa, salah satu di sini memaksakan diri untuk mengakhiri hubungan ini, memutuskan atau meninggalkan di sini. Tapi dengan energi The Tower ini sepertinya terjadi dengan tiba-tiba, tanpa diduga. Mungkin sebelumnya baik-baik saja, tapi tiba-tiba ada masalah yang meledak dan boom. Kalian berdua di sini berpisah atau mengakhiri hubungan ini. Ya, pergi begitu saja. Ngerasa udah gak ada lagi yang bisa dibenerin. Itu rasa ya. Dan dia mencoba untuk Knight of Pentacles dan Knight of Swords. Membangun lagi kepercayaan dirinya. Mencoba untuk mencari harapan baru. Mencoba meyakinkan dirinya dan mencari ketetapan hatinya. Ingin memantapkan hati untuk melanjutkan kehidupannya terkait untuk cinta ya. Tapi dia di sini sepertinya sedang mencoba untuk membuat strategi atau ada rencana-rencana yang sudah dia tetapkan saat ini untuk prosesi cintanya ke depan. Jadi sebenarnya dia sudah tahu kamu dengan dia itu koneksinya beda. High Priestess ya. Intuisi dan ada ikatan batin yang beda antara kamu dengan dia. Mungkin di sini sering kejadian hal-hal yang sama. Kamu mengalaminya dan dia juga. Dan Wheel of Fortune ya, tapi apapun yang sedang dia rencanakan saat ini, entah itu untuk kembali kepada kamu, entah itu untuk menunggu kamu, atau untuk pergi ya, jauh dari kehidupan kamu. Apapun itu tidak akan bisa sama dengan takdir yang akan dia temukan. Ada Wheel of Fortune, akan ada perjalanan baru di dalam kehidupan dia, karma kamu dengan dia sudah berakhir dengan The Tower dan Wheel of Fortune. Tapi tidak berakhir selamanya karena kemungkinan akan ada koneksi baru atau metode hubungan baru antara kamu dengan dia nantinya. Bisa saja jadi teman, bisa saja nantinya komunikasi tapi biasa-biasa aja, atau komunikasinya udah mulai jarang, atau mungkin dia akan datang sebagai seseorang yang meminta bantuan, tapi tidak sama dengan hubungan seperti di masa yang lalu. Jadi kalau dia nantinya datang lagi di dalam kehidupan kamu dengan alasan apapun, kamu tidak bisa berharap kalau kamu dan dia akan kembali seperti semula untuk menjalin cinta atau hubungan lagi. Ini udah beda situasinya. Oke, ya, dengan The Hangman semuanya masih belum jelas ke depannya. Dan dia saat ini sudah memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kehidupannya dan kehidupan kamu. Dia menilai segala prosesi kehidupannya itu dengan cara pandang yang berbeda. Jadi manusia sama-sama punya akal, punya mata, punya hati, sama semua ya. Tapi ketika melihat satu masalah, tentunya setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Tidak akan sama. Kalaupun sama, mungkin ada rasa di dalam hati seorang manusia itu ingin sama berpendapat dengan si A misalnya. Atau dia malas untuk berpikir, malas untuk mencerna, dan malas untuk menganalisis. Ya udah deh, saya ikut aja dengan kamu, kamu pendapatnya apa, saya ikut aja. Nah, seperti itu. Jadi, tentunya di sini dia memiliki cara pandang yang berbeda tentang kamu. Kalaupun kamu katakan, saya nggak seperti itu, saya seperti ini, itu, apapun kamu membela diri di sini, itu nggak guna. Karena dia punya pandangan berbeda, penilaian berbeda tentang kamu. Dan biarkan dia nantinya membuktikan sendiri, Three of Pentacles. Biarkan dia membuktikan sendiri, biarkan dia mencari tahu tentang kebenaran
cara pandangnya. Bukan tugas kamu di sini untuk membela diri. Ya. Ketika seseorang menuduhkan sesuatu kepada kita, kita hanya menyangkalnya kalau memang tidak. Biarkan dia membuktikan tuduhan-tuduhannya itu. Dan kalau memang buktinya itu tidak sesuai, itu yang kamu tolak. Ini hukum alamnya. Oke. Okay. Dan ini, the hermit ini adalah energi dari Virgo. Kamu di sini mendapatkan energi kamu sepenuhnya, sehingga di sini kamu, sorry, energi dia ya, tapi bisa saja kamu di sini terkoneksi dengan sama-sama Virgo ya. So dia di sini mendapatkan energi dia sepenuhnya, di mana dia di sini merasa kembali dengan karakternya. Dia di sini mencoba untuk membersihkan dirinya, tapi dari rasa angkuh dan sifat sombongnya. Kalaupun di masa yang lalu dia dengan kamu itu ada sedikit kesombongan atau ada keangkuhan, ya bukan membersihkan diri dari kesalahan, tapi dia di sini bercermin diri, melihat di mana kesalahannya, dan kalau dia melihat, oh ternyata kemarin itu saya terlalu sombong, terlalu jumawa terhadap hubungan kalian. Terlalu membanggakan kamu misalnya dia ya, atau membanggakan dirinya, atau kemarin itu dia pernah sangat angkuh dan egois terhadap kamu. Di sini dia bercermin diri, mencari untuk ya seperti mungkin dia saat ini sengaja menarik diri dan mengasingkan dirinya sendiri, ingin belajar tentang bagaimana caranya untuk bijaksana dan mencari atau mempelajari ya pengalaman yang sudah dia dapatkan selama ini terkait koneksi cintanya dengan kamu. Oke. Okay. Fase Wheel of Fortune ini adalah fase di mana dia akan berubah. Bisa saja merubah karakternya, bisa saja merubah dari rasa yang dia koneksikan selama ini dengan kamu. Oke, okay, saya akan lihat energi alam bawah sadarnya, energi cinta dia, Virgo. Jadi ini sebagian kamu Virgo hubungannya berakhir ya. Yang ketarik energinya oleh saya adalah kamu yang terkait dengan energi Virgo, yang hubungannya ternyata di sini ada yang berakhir. Ataupun kalau saat ini kamu masih tinggal bersama, masih berkomitmen, maka di sini ada momen di mana pecahnya permasalahan kamu dengan dia dan saat ini dia tidak mempercayai kamu lagi. Tapi pada prosesnya dia di sini mencoba untuk menjalani hubungan baru dengan kamu dengan mencoba mencari ketetapan hati dan keyakinan lagi dengan kamu. Tapi dia tetap berjaga-jaga, takut terjadi lagi. Walau dia tidak bisa memastikan apakah dia bisa memaafkan kamu ataukah bisa menerima kamu sepenuhnya, tapi dengan Wheel of Fortune dia akan coba jalan. Ya, satu kartu di sini per change to dream. Ya, saat ini dia berusaha untuk menerima kenyataan ya, bahwa ternyata yang dia alami itu kenyataan. Dia berharap apa yang terjadi baru-baru saja dengan kamu ya, apalagi prosesinya ini di Januari, periode kedua, bisa saja terjadinya di awal Januari ya. Dia berharap mungkin itu, bisakah itu dijadikan mimpi, nah seperti itu. Dia berharap itu mimpi, tapi ternyata kenyataan. Jadi, ya, dia mencoba saat ini untuk menerima itu adalah kenyataan. Oke, okay. Saya akan ambil satu kartu untuk pesan alam bawah sadarnya dari energi cinta dia Virgo untuk yang terkoneksi saat ini dengan dia. Nah, kalau ini kamu, maka ini pesannya untuk kamu.
Ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. Okay. Di sini pesannya untuk kamu. Bicaralah kalau kamu membutuhkan seseorang. Apa yang ingin kamu wujudkan? Saat ini kamu harus mencari dukungan. Nah, ini sepertinya dia mengetahui kamu membutuhkan bantuan untuk meyakinkan dia. Nah, jadi kalau memang saat ini situasinya resonate, alam bawah sadarnya mengirim pesan kepada kamu, kalau kamu memang ingin meyakinkan dia, maka carilah bantuan untuk pembelaan kamu, untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah atau tidak seburuk yang dia pikirkan saat ini. Bisa saja ini orang tua kamu, kalau memang kamu bisa memberikan pemahaman kepada orang tua kamu untuk membela kamu ya, atau untuk merujukkan atau mendamaikan kalian berdua, atau sahabat kamu. Intinya carilah seseorang yang bisa membantu kamu, bukan malah menyudutkan kamu. Karena dia di sini hanya ingin pembuktian dari kamu untuk meyakinkan dia kembali bahwa dia patut untuk mempertahankan hubungan ini dan memulai hubungan baru lagi dengan kamu. Oke, okay? Saya pikir cukup sampai di sini untuk energi cinta dia Virgo. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share. Salam hangat penuh cinta. Bye.